Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaimi Sulaiman dan ini Agenda Awani. Ya, ada dua perkara yang akan kita bincangkan pada malam ini. Pertama, iaitu pada 2015, ya, dianggarkan 1.5 bilion penduduk dunia akan termasuk dalam kategori obes. Ya. Dan di Malaysia, kalau kita ikutkan kajian yang dibuat lama dulu pada tahun 1996, pada masa itu, katanya di Malaysia 17% rakyat dewasa mempunyai berat badan yang berlebihan, saya contohnya, dan 4.4% obes. Jadi hari ini kita nak bincang menangani masalah ini dan kita akan bincangkan perkara ini dalam segmen pertama dan kemudian kita akan bincang tentang Malaysia di tangga ke-26 dalam Indeks Keamanan Global atau Global Peace Index 2009. Apa maknanya itu sebenarnya? Itu kita akan bincangkan dalam pukul 8.30 nanti. Tapi mula-mula kita nak cerita tentang pada tahun 2015 yang dijangkakan 1.5 bilion penduduk dunia akan masuk dalam kategori obes. Jadi untuk membincangkan isu ini, saya perkenalkan tetamu saya di sebelah kanan, paling hampir dengan saya, ialah Dr. Nuraini Abdul Aziz dari Pusat Pemeriksaan Kesihatan Hospital Pakar KBG Apang Putri. Selamat datang, Dr. Wellness Doctor dipanggilnya, ya. Wellness. Dan bersama saya juga pada hari ini adalah saudara Kevin Zahari. Siapa tak kenal Kevin Zahari, perunding kesihatan, selebriti dan juga pakar makanan, nutritionist dan sebagainya juga, kan. Jadi bila mereka jumpa saya untuk kali pertama tadi dalam studio, perkara pertama yang mereka tahu, ini potential client Suhaimi Sulaiman, ni adalah potential client kerana dia ni berat badan dia berlebihan. Jadi jangan gunakanlah saya sebagai bahan untuk malam ni. Jadi mungkin kita lihat secara keseluruhannya, kita melihat masalah ini. Kalau kita tengok statistik pada tahun 1996, itu 16.6% sampai 17% mereka dalam kategori berlebihan. Kelebihan berat badan. Ya. Hmm. Jadi sebab-sebabnya adakah orang kata sedentary lifestyle ke kita? Tak, macam saya amat susah kalau nak pergi bersenam tu kan sekarang masa kerja kan. Dan kadang-kadang kita pergi jogging tapi balik jogging tu naik taksi kerana dah penat, contohnya taksi. Jadi mungkin boleh doktor terangkan antara sebab-sebab yang kita lihat penduduk Malaysia dalam keadaan yang semakin. Okey, sebab-sebab ada banyak sebab sebenarnya, yeah. Yang menyebabkan seseorang tu mengalami berat badan berlebihan. Yeah. Salah satu yang paling penting adalah cara pemakanan. Mm-hmm. Cara pemakanan yang healthy lifestyle, maknanya cara pemakanan yang sihat, mm-hmm. balance, ya, yang seimbang. Mm-hmm. Dan yang kedua, sedentary lifestyle, iaitu tidak ada aktiviti ataupun aktiviti yang amat limited, mm-hmm. yang amat terhad. Dan juga mungkin setengah daripada faktor-faktor genetik, ya, mm-hmm. faktor yang tidak boleh diubah. Yeah. Seperti faktor umur, faktor dari segi bangsa, mm-hmm. ataupun faktor-faktor yang sometimes ada orang dia ada diseases. Eh? Mm-hmm. Kalau penyakit-penyakit itu memang tak boleh di mm-hmm. akan menyebabkan juga. Ya, pandangan Kevin juga mana? Kevin punya pelanggan-pelanggan yang gemuk seperti saya. Tak ada. Mestilah ada juga. Memahami cara hidup mereka dan mengubah itu. Eh? Yang bagus ni di Malaysia, kesedaran untuk kepentingan kesihatan tu memang meningkat. Yeah. Tak ada sesiapa yang ingin mengalami kesakitan obesity dan lain-lain. Yeah. Everybody nak sihat. Mm-hmm. Tapi kalau kesedaran tinggi, kesedaran is one thing. Yeah. Melakukannya dengan ilmu yang bernas adalah perkara yang amat berbeza. Mm-hmm. So, semangat yang tinggi tapi tanpa knowledge, pemakanan dan senaman memang tak ke mana. Mm-hmm. So, my job dengan doktor juga adalah untuk memberikan education, ilmu yang bernas supaya mereka boleh amalkan pemakanan dan senaman yang practical, bukan sahaja untuk sehari dua, bukannya untuk 12 minggu, tapi untuk sepanjang hayat. Masalahnya adalah mungkin Suhaimi pun dah berapa tahun mungkin tak bersenam. Saya dah 47 tahun dan kali terakhir saya bersenam. Correct point. Tak jadi bila agaknya macam mana kita tahu, kadang-kadang kita tengok orang tu dia kurus tetapi dia juga kolesterol tahapnya tinggi dan sebagainya. Jadi bagaimana kita tahu bila kita rasa orang tu sihat? Kadang-kadang tak perlulah. Kadang-kadang kita tahu sendiri tanpa perlu pergi screening. Tapi kalau nak tak rasa, macam mana kita boleh rasa tu, Dr.? Okey, dia macam ni. Dalam kesihatan, dalam spektrum kesihatan tu, dia ada
orang yang sihat, yang berisiko dan juga yang berpenyakit. So itu kita panggil wellness paradigm, yang seperti kita bincangkan tadi. So bagi orang-orang yang sihat ni tak semestinya 100% sihat. Dia ada mungkin risiko. So risiko itulah yang daripada screening kita boleh detect, dapat pastikan sama ada gula dalam darah tinggi ke, kolesterol dalam darah tinggi ke, tapi belum sakit lagi. Kita panggil morbid. Morbidity is dah sakit lah. Jadi comorbidity, maknanya dia pre-morbid. Bila masalah-masalah gula, kolesterol, tekanan darah, makan banyak garam ke, masalah kegemukan boleh menyebabkan another spectrum berpenyakit. So apabila seorang itu berpenyakit, wellness is dia penting sebab nak bagi dia reverse semula. Bila seseorang itu dah berpenyakit, jadi dari segi kepentingan masalah kegemukan ni, untuk Cik Betul Suhaimi ataupun sesiapa yang mungkin nak lagi bertambah sihat ataupun maintain, jadi perlu jaga yang berpenyakit, kena reversekan supaya penyakit tak ada komplikasi. Yang berisiko, reversekan supaya dia sihat dan kekal sihat. Jadi bagaimana nak mula? Okeylah, ambillah saya sebagai contoh, penonton dah nampak kan. Nak mula dari mana? Kerana kadang-kadang kita tak sabar nak tengok comel kan. Jadi ada yang potong sana, keluarkan lemak dan sebagainya. Dan juga ada yang kata, kalau pakai style Hollywood, sekarang saya buat ni, sekarang saya punya diet lah, makan 1/3 je apa yang ada. Kerana saya, kegemaran saya adalah makan. Jadi bagaimana cara ini? Mungkin Kevin macam bab diet ni, dia ada pelbagai diet, macam-macam trend. Setiap tahun ada keluar diet yang baru yang mungkin menjadi diet yang very commercialized. Bagi saya, diet yang terbaik adalah diet yang seimbang, diet yang balance dari segi macronutrients. Dan kalau nak cuba diet yang seperti Atkins diet ke, ataupun no grains diet ke, no nasi punya diet ke, saya suka nasi tu. Kalau nak ikut suatu diet tu, jangan ikut membuta. Fahamkan apakah diet di sebaliknya dan educational value dia. Dan setengah diet mungkin berkesan untuk setengah orang. Tapi kalau anda ingin membuang nasi daripada makanan seharian anda, ataupun bagi Suhaimi, tak boleh. Low carbo katanya. Low carbo, cakap memang senang. Tapi nak tahu dari mana datangnya carbo, satu hal. Nak tahu fungsi carbo dia apa. Memang carbo adalah penting. Kalau dalam piramid pemakanan ataupun balanced diet pun, carbo adalah yang nombor satu. Mungkin 55% daripada kemasukan kalori sepatutnya daripada karbohidrat. Masalahnya bukan nak kurangkan dia berbanding dengan protein lemak, tapi kebanyakan orang makan karbohidrat mungkin 80%. Kerana karbohidrat ni adalah merata-rata. Dalam air pun ada karbohidrat, dalam dalam nasi, dalam kentang, pasta, buah-buahan pun ada, dalam kuih-muih pun ada. Jadi bukan nak membuang dia jadi low, kita nak turunkan dia ke tahap yang ideal, iaitu lebih kurang 55%, mungkin 60% daripada kesemua masukan kalori. Cakap senang, tapi dia memerlukan proses yang agak lama, because health and fitness punya lifestyle, dia adalah lifestyle, kehidupan, gaya hidup yang berpanjangan. Jadi macam you pakar presenter TV contohnya, pun mengambil masa bertahun-tahun untuk menjadi seorang yang berpengalaman. Kesihatan pun sama juga, dia patutnya bukan menjadi crash course, tapi biar kita belajar over time. Okey, kata macam ni lah, nak bagi cerita senang. Kadang-kadang kita ni tak ada masa nak cari literature ataupun nak pergi tengok berapa saya kena kurangkan 60% atau 30%. Kita ini sebab kalau orang tu tak sihat, dia cost kepada, bukan saya, kepada diri dia, kepada negara, maknanya kita hilang orang kata man our time dan sebagainya. Okey, katakanlah, kalau apakah yang paling sihat, tak naklah yang diet ataupun makanan yang sajian yang drastik, yang sebab kita seronok makan ni adalah satu yang menyeronokkan. Okey, katakanlah makanan pagi, sarapan pagi tu, apakah yang terbaik yang harus diambil supaya kita pun boleh berfungsi dengan bagus, bertenaga, tetapi pada masa yang sama benda tu menyihatkan? Apakah dia? Berikanlah saya, cakaplah nasi lemak. Kalau dari segi kesihatan, di pandangan sudut pandangan doktor, makanan tu mesti seimbang. So sekiranya selalu saya nasihatkan pesakit untuk ada macam satu pinggan tu dibahagi kepada empat. Jadi ada karbohidrat mungkin dalam bentuk nasi, roti, ada sumber protein mungkin dalam bentuk telur ataupun mungkin telur, and then sayur-sayuran dan buah-buahan. Di mana sayur-sayuran dan buah-buahan